Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Eri di channel Eri Bilqis. Pada kesempatan kali ini, Eri Bilqis mau mereview pintu dorong besi ya teman-teman. Ini minimalis masa kini ya. Ini full warna hitam ya teman-teman. Ini pemasangannya di pabrik tahu ya teman-teman. Ini ada pabrik tahu yang sudah digoreng sama tahu yang putihan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau apa namanya mau beli tahu buat jualan lagi bisa ke sini ya. Ini di pabrik tahu Bapak Sodikin yang beralamat di Kongsi Baru Raja Tangerang ya teman-teman. Nah sebelum kita lanjut ke video tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komennya karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Pak Toto. Ya, Pak Eri. Halo juga. Jumpa lagi ya. Iya, Pak Eri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Nah, yang kita review ini pintu dorong dengan ukuran berapa kali berapa ini, Pak Toto? Ini tinggi 2 meter, lebar 3 meter. Jadi totalnya 6 meter lah. 6 meter. Ya. Untuk holo-holonya berapa kali berapa ini, Pak Toto? 4 kali 4 sama 2 kali 4. 4 kali 4 ketebalannya? Ketebalannya 1,4. 1,4 ya. Untuk yang frame-nya itu ya? Ya, betul. Yang untuk yang kecilnya ini? 2 kali 4 ini. 2 kali 4. Nah, aku tanya ini. Yang bawahnya nih rodanya beda seperti biasanya. Ini pakai roda apa ini? Roda UNP, Pak Eri. UNP. Hmm. Lebar berapa ini? Lebar 10 cm. Tingginya? Tinggi 10 juga itu. Lebar 10 kali 10 untuk ya. Apa railnya UNP. UNP juga ya. Sama lebarnya? Lebarnya sama. Sama ya. Ya. Nah, teman-teman, ini pintu dorong minimalis seperti ini ya. Kita dorong dulu, coba ini di pabrik tahu ya kita. Review di pabrik tahu nih lagi pemasangan pintunya seperti ini. Nah, teman-teman. Enteng ya tarikannya. Iya, soalnya ada roda. Nah, untuk tiang stabilnya itu lebarnya berapa itu, Pak Toto? 20 cm nih. 10 cm lebarnya? Lebarnya 20. Lebar 20 cm. Ya. Nah, untuk rodanya itu roda apa, Pak Toto? Roda karet. Roda karet. Ya, ini. Lebih enteng ya. Ya, enteng. Nah, teman-teman, untuk rodanya ini menggunakan roda karet, jadi nggak dijepit sama siku ya, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu sih pakai siku, kalau ya, sekarang pakai roda karet ya, Pak Toto. Ya. Nah, untuk misalnya apa perawatannya gimana untuk roda karet? Ya, selama saya bikin ya belum pernah ada yang ini sih, udah lama. Yang trouble ya. Bagus juga gitu. Awet ya. Awet. Dibanding yang siku. Siku ya cepat karatan kan. Cepat karatan. Ya. Berarti lebih kekuatan yang karet ya. Ya bagus dibanding yang siku. Nah, teman-teman, untuk itunya apa pegangan kuncinya besi berapa itu, Pak Toto? 2 kali 4 ini. Bukan itu security-nya. Nah, itu besi besarnya. Ini bel 10. 10. Ya. 10 mili ya, teman-teman. Coba buka tutup, Pak Toto. Nah, teman-teman, kita tutup pintunya seperti ini ya. Jadi enteng ya. Ini pakai roda UNP ya, teman-teman. Jadi kuat, enteng, seperti ini ya. Tuh. Nah, untuk harganya per meternya berapa ini, Pak Toto? Ini harganya per meter kena 8,5. 850 karena besinya ketebalannya berapa tadi? 1,4. 1,4, holo 4,4 untuk premnya ya. Iya. Untuk yang kecilnya tadi berapa? 2 kali 4. 2 kali 4 ketebalan? 2,14. 1,14. Jadi per meternya 850.000. Karena ketebalannya ini 1,4. Seperti yang biasa 1,2 ya, teman-teman. Cuman ini holonya 4 kali 4, ketebalannya 1,4, lebih tebal dari yang saya review. Jadi ini include berapa ini semuanya total-total? Total 51. 5 juta 100. 5 juta 100 ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya.
5.100.000. Boleh promo lagi ya. Jadi teman-teman kalau mau beli tahu atau buat jualan lagi bisa langsung ke sini ya di Kongsi Baru ya, untuk alamatnya ini pabrik tahu Bapak Sodikin ya teman-teman. Nah, ini alamatnya di sini di Kongsi Baru Rajeg Tangerang. Ada tahu apa aja nih Pak Tau di sini produksinya tuh? Tahu goreng, tahu mentah juga ada. Tahu mentah, jadi dua ya? Tahu kuning ya. Tahu tiga, kuning, ya. Jadi ada tiga macam ya teman-teman. Ada yang tahu dari goreng, contohnya tahu putih, ada. Dan tahu kuning ya teman-teman. Ini, jadi teman-teman bisa langsung datang ke sini ya. Kalau mau jualan tahu, bisa ngambil di sini. Harganya bisa lebih murah lagi ya teman-teman. Di Kongsi Baru. Tahu Pak Sodikin. Nah, untuk pagar lagi nih Pak Toto. Ya. Untuk pagar itu lebar 3 meter. Ketebalan holo 1,44, holo 44. Ya, teman-teman. Harganya per meter 850.000. Jadi total semua 5.100.000. Udah include pemasangan ya, teman-teman. Ini di daerah Tangerang, Rajeg. Baik, terima kasih Pak Toto. Ya, sama-sama Pak Eri. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau pesan pintu pagar, kanopi, tralis, jendela, bisa langsung datang ke Perumahan Taman Raya Rajeg, Blok C5, nomor 42. Atau bisa nomor WA ya, 0857-2265-6959. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.